Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sofyan Roni. Di video kali ini kita akan memperbaiki speaker yang suaranya kayak yang tadi itu. Di sini saya dapat pasien speakernya udah saya cari tapi nggak ketemu di toko. Saya dapat tapi ukurannya salah saya beli. Ukurannya 4 in. Emang sih 4 in ini kayak ukuran 5 gitu nih. Tapi kayaknya di pasaran bukan nggak ada power tapi. Jadi teman-teman ini disebabkan karena di titik penghantar ada di salah satu titik penghantarnya itu dia kayak dia mau putus gitu. Kayak udah dia mau putus gitu. Jadi penghantarnya tuh nggak bagus, jadi suaranya kayak gini. Nah di sini teman-teman trik saya kalau mencari kerusakan kayak gini tuh saya matiin lampu dalam kondisi gelap, saya lihat titik di mana kira-kira ada percikan api atau arus yang meloncat yang lebih gitu ya istilahnya. Jadi itu ya kayak membantu gitu untuk kita mencari titiknya. Nah di sini jika tapi di kasus ini teman-teman kerusakannya itu ada di persambungan antara pin speakernya itu sama kabel pengaspolnya yang keluar itu. Jadi di sana kayak di solderan sama yang enggak kena solderan di kabel spolnya itu dia mau putus gitu. Dan saya potong aja. Saya potong langsung ditambahin kabel penghantar kabel penghantar tambahan biar makin panjang, biar panjangnya nambah gitu loh. Kalau enggak ditambahin gitu nanti kencang dia ntar enggak gimana ya? Enggak bisa goyang di speakernya. Artinya enggak bisa dong bebas speakernya goyang. Nah ini lagi ditambahin, nah sudah. Nah teman-teman sekarang sih tinggal dipasang aja. Nah ini kondisi suaranya yang tadi sebelumnya dan sesudah ini, sesudahnya. Sekarang ada agak mulai bagus, bukan agak mulai bagus, sebenarnya sudah ini. Kondisi yang teman-teman dengar ini karena dia kondisi dalam rekaman, jadi suaranya agak kedengeran kayak masih gitu, tapi kalau di aslinya memang lembut suaranya. Nah kurang lebih seperti itu. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.